bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam muik-muik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini saya mengupdate marmut saya mengenai makanan ya yang ada di sini. Jadi saya memberikan alternatif untuk vitamin C-nya itu terkadang buah jambu seperti ini, guys. Ya, buah jambu kayak gini nih. Jadi untuk vitamin C alami. Kemudian ada pisang ya. Jadi marmutnya itu sehat. Ini kebetulan saya punya jambu sendiri ya. Jadi ada panen jambu yang kebetulan tuh jambunya kalau misalnya udah matang sedikit tuh udah kayak agak enggak apa? Ada ulatnya gitu, busuk gitu. Makanya saya ambil yang lebih muda gitu, yang ini lebih lebih sehat kayak gini ya. Terus kayak gini nih. Nah ini jambunya ini sebenarnya sebentar, ini ada ulatnya guys, jadi ulatnya nggak dimakan sama dia sih. Kok bisa sih jambunya yang sehat ya, yang tidak berulat tuh. Terus jadi dimakan kayak gini, minum sama si marmutnya. Jadi untuk vitamin C si marmut suka banget sama jamur, sama jagung, jambu, buah-buahan lah pokoknya. Kalau ada apel ya dikasih apel, kalau ada buah jambu ya dikasih jambu. Wih, ada ulatnya. Jangan, yang ada ulatnya jangan dimakan. Sebentar, ini kayaknya saya harus buang. Ya, kemudian kalau mangga, ada mangga dikasih mangga gitu ya, karena mangga itu juga banyak vitamin C-nya, jambu juga vitamin C-nya banyak. Tuh, seneng banget sih si marmut ini makan jambu, dan jambunya habis. Biasanya kulitnya ini kalau untuk apa bijinya itu nggak dimakan ya sama si marmut. Seneng banget. Ini alternatif untuk vitamin C-nya di jambu itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk vitamin C-nya mereka bisa dapat dari buah-buahan. Pokoknya biasanya buah-buah itu mereka suka, mungkin alpukat atau buah apa ya. Jadi untuk vitamin si marmut saja suka banget ya jambu. Saya masih banyak jambunya sih guys, nanti saya juga masih mau kasih jambu karena terlalu banyak jambu saya di sini. Nah, jadi makannya si marmut itu kalau bisa sih bervariasi ya. Jadi tidak melulu makanan yang itu-itu saja, jadi bervariasi supaya marmut itu lebih sehat. Oke guys, demikianlah tadi update tentang marmut saya yang suka makan jambu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa follow Instagramnya ya, di Peternak Marmut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muik-muik. Sampai bertemu di vlog berikutnya.